Nah guys, jangan putus asa ya untuk bisa dimonet dan mendapatkan surat gagal adsense ini juga guys ya. Tetap semangat dan mudah-mudahan yang belum bisa segera menyusul ya mendapatkan surat cinta dari Google AdSense guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan mengambil surat Google AdSense guys yang sudah sampai di kantor pos. Nah, tapi karena ada bantuan kawan guys yang petugas kantor pos, jadi sudah kita janjian ya ketemu di mana. Nah guys, sebelum sampai di tempat tujuan guys, jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, saya langsung menuju TKP guys untuk mengambil surat Google AdSense itu guys. Alhamdulillah guys, senang ya hari ini ternyata misi berhasil guys ya. Google AdSense-nya sudah di tangan guys, ya kan? Alhamdulillah ya. Ini guys, Google AdSense-nya sudah di tangan nih. Nah, Google AdSense ini guys, ya masa penantiannya alhamdulillah tidak terlalu lama ya, sekitar jadi waktu itu saya mengirimkan permohonan ya untuk verifikasi tanggal 22 Maret ya di ACC untuk pengiriman Google AdSense, dan sekarang tanggal 27 guys, 27 April ya, jadi sebulan lebih sedikit gitu ya. Nah alhamdulillah surat sampai dengan selamat ke tangan saya guys, Google AdSense-nya ini. Nah kemudian kalau bercerita perjalanan sampai akhirnya mendapatkan Google AdSense ini guys, saya memulainya bulan Juli tahun 2000. Nah kemudian setelah 1000 subscriber terpenuhi sekitar bulan Januari tahun 2021 ya, maka dilanjutkan dengan monet ya, pengajuan monet, monetisasi, dan setelah terkumpul $10, nah baru ya kita bisa mengajukan Google AdSense ini guys ya, PIN, terdapatkan PIN ya guys. Nah nanti PIN yang ada di dalam Google AdSense ini akan saya isi untuk verifikasi rekening ya, sehingga nanti dolar yang saya dapatkan bisa langsung masuk ditransfer ke rekening bila sudah mencapai $100 ya, minimal $100. Nah tadi pada waktu pengambilan Google AdSense ini, kebetulan petugas kantor posnya pun sama-sama YouTuber guys, jadi kita banyak bercerita tentang persoalan ya, bagaimana cara mengedit dengan menggunakan HP, karena kebetulan video saya ini semuanya saya edit dengan HP ya, dengan menggunakan aplikasi KineMaster, dengan thumbnailnya itu pakai PicArt ya. Nah kemudian bagaimana keaktifan video yang saya buat dengan durasi-durasi tertentu, karena konten saya adalah konten yang berada di sekitar kehidupan saya, apa berhubungan dengan keluarga, kendaraan, tanaman, binatang, rumah, kemudian makanan ya, perjalanan-perjalanan wisata misalnya, ataupun aktivitas saya di tempat pekerjaan, karena saya juga mengajar di Prodi Teknik Elektro Universitas Tanjung Pinang. Nah hal itu yang mengakibatkan monet saya alhamdulillah cepat saya bisa dapatkan ya. Nah guys, jangan putus asa ya untuk bisa dimonet dan mendapatkan surat Google AdSense ini juga guys ya. Tetap semangat dan mudah-mudahan yang belum bisa segera menyusul ya mendapatkan surat cinta dari Google AdSense guys. Nah bagaimana guys, penjelasan saya secara singkat tentang bagaimana saya mendapatkan Google AdSense ini guys ya, semoga menginspirasi ya.
yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.